Dari bagian jok sama door trim, dan pertama kali juga Klasik mengerjakan expander yang menggunakan door trim, guys. Nanti kita lihat untuk interiornya, dan modelnya sendiri kita requestin karena model ini belum pernah kita publish. Kita selalu bikin model-model terbaru untuk Mitsubishi expandernya, tapi model ini kita menggunakan materialnya microfiber. Dari bagian yang kita dudukin, hanya bagian keseluruhannya itu menggunakan sintetis, guys. Yuk, guys, kita nanti lihat ini lagi proses kemasan. Yuk. Set dah, guys. Ini expander ultimate yang modifikasinya evolution. Jadi keren ya. Terharu liatnya. Kita baru dateng, guys, dan kita baru lihat ini, ternyata hasilnya betul-betul maksimal banget. Dan kemarin tuh beliau hadir ke sini ingin konsultasi. Kemarin kan sempat kita kasih yang keluaran terbaru juga, di bagian pipinya kita kasih putih, tapi itu menurut saya masih terlalu rame, dan kita konsepin bikin beda lagi. Ternyata keren. Dan di sini nih motifnya, kenapa kita kasih aksen warna krem, ya, warna krem ini kita nggak penuhin, jadi biar lebih sport, keren, sport. Dan ini perforasi, karena perforasi dia ini kalau kita duduk kerasa adem dan maksimal banget untuk duduk. Tapi untuk bagian bawahnya kita nggak bikin perforasi karena beliau itu punya anak kecil, takutnya kalau ngompol, guys, kalau ngompol repot dan susah dibersihkan. Beliau bilang seperti itu. Ya udah, kita kasih solusi yang bagian jok depan full muka kasih microfiber yang perforasi, yang bagian tengah sama belakang kita kasih yang bagian sandaran aja. Jadi ya wis, ape tenan rek, sumpah ini just tenan. Ape, dan amresnya coba wala bot. Kalau amres expander sendiri itu emang tarikannya abot, rek. Jadi harus butuh tenaga. Ini pasang amres, dan semua mobilnya ini sudah upgrade dari setir. Setirnya nanti itu kayaknya setir Pajero deh, cuman enggak kita sih. Beliau itu beli sendiri kayaknya. Nah, di sini baru pertama kali juga ownernya minta penambahan door trim. Saya bilang kita belum pernah coba, tapi dan ternyata sukses, guys. Di sini ada jahitannya juga. Jadi sama-sama kita duduk begini,
kerasa nyentuh kulit, bukan kulit palsu yang dari pabrikan. Wes, mantul banget nih, keren banget. Dan di sini ada monitor TV. Head unitnya juga udah diganti. Nanti kita coba ke depan karena depan itu sangat keren banget sih. Yo, Expander ini keren nih. Dia untuk modifikasinya itu nggak tanggung-tanggung, guys. Semuanya serba dibeliin baru, di-upgrade semua lah. Dari mulai bumper, setir, interior, dari plafon. Plafon dia ada apa namanya? Ntar, plafon kita lihat ke depan karena plafon di bagian depan. Ya, yuk kita lari ke depan, guys. Mantul. Di sini ini pasang armrest di bagian plafon depan. Ini menggunakan kayaknya sih kalau nggak salah punyanya Innova. Di sini custom. Di sini punya Innova, jadi ya kurang lebih biar Expander rasa Innova kali plafonnya, guys. Setirnya sendiri ini menggunakan setir Pajero Sport. Wah, dia semuanya berarti pakai tombol, guys. Volume pakai tombol. Dan telepon, wah udah canggih juga nih head unitnya. Head unit ini mungkin mahal kali ya, tapi kita nggak tahu lah harganya berapa, bukan urusan kita. Kita hanya urusannya interior, guys. Interior kita pasang armrest dan menggunakan material standar internasional IATS. Itu yang harus perlu. Dan lihat, guys, pengerjaan kita. Dari pipingnya, listnya itu sangat luar biasa. Jadi Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu ragu untuk datang ke Klasik Area Interior untuk merenovasi interior mobil kesayangan Anda, guys. Karena Klasik selalu memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda. Wah, capek juga ternyata ngomong terus. Dan ini, aduh, tapi saya sangat suka dengan karya-karya anak-anak tim Klasik Car Interior, guys. Karena dia itu selalu menjiwai untuk bekerja dan bekerja keras untuk memberikan hasil yang sangat maksimal. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe. Subscribe Anda sangat membantu saya untuk memberikan setiap hari posting ke YouTube, guys. Waduh. Nah, kalian yang sudah subscribe saya doakan menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi tambah berkah, bermanfaat dunia akhirat. Thank you.